juga berduel lagi dalam laga ini. Makan Konate langsung seperti saya katakan tadi. Dan mengenai tiang kata dibungkus. Iya, pintar sekali cara makan Konate. Dia melihat posisi Rohim. Gawang. Iya. Sama-sama kena mister. Lizio kali ini cukup berbahaya pergerakan. Belah dia memberikan pada Ruben sana di crossing berbahaya. Ya ampun. Iya betul, sekali lagi kemelut demi kemelut terjadi di main daripada Arema. Tapi kali ini kita saksikan upaya gagal lagi oleh Makan Konate. Dan dimakan dengan sangat terlambat menurut saya. Iya. Jadi kartu kuning tadi. Iya, ini keputusan yang tepat dari wasit memberikan kartu kuning karena Aguris. Karena Aguris menjadi bagian daripada tengah kalah pergerakan dari John Alvarezi. Masih John Alvarezi, terjatuh dia. Namun, play on. Daripada di bench tidak ada di bench ya. Foul dari Balde kali ini pada Alvarezi dan Hamka berusaha kembali untuk mencoba menenangkan tensi permainan ini bungkus. Perkara lagi mencoba pergerakan maupun setia masih maupun setia crossing berbahaya. Iya ampun. Konate makan Konate. Onside John Alvarezi. John Alvarezi masih Alvarezi. Jabret. Dutra sebuah peluang 24 karat yang kalau tadi tidak ada Dutra muncul apa nih Lizio nampaknya kita lihat maksudnya ke depan dia berikan kepada Irfan Jaya berduel. Dan kali persegian nomor serangan Lizio kami melakukan upaya serangan lagi dari flank umpan crossing kan kita lihat ketenangan di antara kedua jep. John Alvarezi mana temannya kasih lagi pada Dedik cepatkan sekali dan onside kita lihat John Alvarezi cap ya ampun bagus. Iya pergerakan yang sangat baik tetap dia untuk membantu serangan Hamka Hamza ada di dalam gawang kita lihat upaya Nurardianto jepret. Bungkus dan 1-0 kali ini Arema unggul. Berbahaya Irfan Jaya cep Lijo Novan angkat bola gantung. Momen berbahaya silih berganti terjadi di area John Alvarezi cip bola sikit saja dia berada Derek Setiawan. John Alvarezi lagi jepret. Agak sedikit bernafsu makan Konate melihat bola begitu. Diarahkan kita lihat kali ini pergerakan dari Arema. Rival di bawah. Jai lepas. Ricky Kayame. Umam Boys Ilakes Sam. Adik Ricky Kayame. The right man in the right place. Di posisi bola nemu, di posisi bola rebound dari Zadan Wasit Duit. Berakhirnya final Piala Presiden Leg yang kedua di Stadion